Berjumpa lagi dengan saya, Dian Antono. Video kali ini kita akan menikmati kompilasi momen, progres, dan uji coba sarana LRT Jabodebek di Kota Bekasi. Yuk kita tonton videonya ya, terima kasih. LRT Jabodebek menggunakan armada kereta ringan berpenggarak tenaga listrik buatan PT Inka di Madiun dengan memakai sumber arus listrik sebesar 750 volt DC yang dialirkan melalui sistem rel ketiga dengan lebar rel 1435 mm. Terlihat kereta LRT Jabodebek sedang stabling di antara stasiun Bekasi Barat dan Cikunir 2 di dekat Kalimalang. PT Inka bersama PT KAI dan Satker LRT Jabodebek setiap hari melakukan tes run uji sarana LRT Jabodebek. Jabodebek ditarget